pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Kemudian, tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Goncang sehingga serabuti. Simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Penutup bekas plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkannya dengan 1 liter air ke dalam botol penyembur. Semburkan larutan pada daun pokok buah-buahan atau sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu.